Welcome bareng gue lagi FW di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian di Lem Kreatif. Jangan lupa untuk klik tombol klik tombol lonceng sama tekan subscribe-nya ya, jangan lupa. Nah, kali ini gue bakal kita ngebahas tentang kulit Sabertooth yang baru. Nah, seperti kalian lihat yang pada update ini ya, pada update patch terbaru itu ada dua kulit baru, yaitu kulit Sabertooth biru ya, ungu apa biru ya itu. Kalian bisa lihat ini di sini. Oke, kalian bisa preview-nya. Dan juga kulit skun ya, skun kodus yang baru. Nah, ini kalian bisa dapetin di mana? Untuk saat ini kalian bisa dapetin hanya ada di indeks 6 ya, di indeks 6 snow, sama sepertinya sih di indeks 6 rawa juga. Nah, untuk kalian tanya indeks 6 rawa dan indeks 6 snow itu ada di mana? Nah, ini kalian bisa cek di harbor, lalu saat kalian cek di harbor itu petanya itu bisa digeser ya sobat. Jadi misal katakanlah ini snowfield, nah ini bisa digesernya itu sampai 8 ya, tadinya 5, sekarang udah ada update sampai 8. Nah, untuk kulit Sabertooth yang baru ini kalian bisa dapetin di indeks 6. Cuma gue di sini dapat dibantu sama temen gue kebetulan udah sampai indeks 6 Sabertooth, dan gue dapat kulitnya ini ada di sini. Bentar, gue bakal balik lagi. Kulitnya itu warnanya biru dan berbulu. Nah, berbulu ini karena emang indeks emang snow ini dan Sabertooth ini identiknya pasti kulit berbulu. Nah, ini kulitnya seperti ini. Nah, kulitnya seperti ini. Kulit ini biru ya. Kulit ini biru dan buffnya ini buff fluffy level 7 ya. Bawahnya level 7, kalau flow itu jadi level 8. Ntar ada contohnya ya, nggak ya flow yang gue dikasih? Sepertinya nggak ada ya. Nggak ada sobat. Jadi kalau flow, nah ini contohnya ini kalian bisa cek, ini pioneer material level 6 ya, kalian bisa dapat. Ataupun kalau kalian cari di market itu, coba kalian cari pelt atau kulit berbulu ya, kulit Sabertooth yang warnanya biru, dan di sini ada tandanya pioneer material level 6. Hati-hati jangan sampai kalian ketipu dengan pewarna ya, nanti ada kulit Saber biasa, kulit Saber biasa yang seperti ini lalu diwarnain biru. Nah, jangan sampai tertipu ya, kalian jangan sampai tertipu. Nah, ini sini ada tulisannya pioneer material level 1. Sedangkan kalau ini tuh pioneer level 2 ya, level 6 ya. Pioneer material level 6. Nah, gue bakal nyoba bikin barak dengan ini, sekaligus gue bakal nyoba nge-mix kulit dengan bahan Sabertooth ini. Apakah bisa atau enggak, kita bakal lihat hasilnya nanti ya. Kalau gitu gue bakal langsung proses kulitnya. Gue bakal langsung proses atapnya menjadi atap Sabertooth biru. Yo, langsung kita proses kulitnya. Ini dia kulitnya. We'll be right back.
Nah, gue bakal nyiapin juga sekarang nyiapin pakunya. Ya. Gue bakal nyiapin pakunya sekarang karena kita perlu paku ya. Jadi setiap barak yang gue bikin itu perlu 10 paku. Jadi ada 20 paku yang perlu gue bikin ya. 20 paku sobat yang perlu kita bikin. Gue udah nyiapin bahannya. Ini semoga cepet ya, semoga cepet. Ini untuk jadinya kalian bisa cek seperti ini jadinya. Jadi kalau kalian hunting di market pun, kalau misal ada yang jual udah dalam bentuk jadi, kalian perhatikan ya, kalian perhatikan fluffy-nya, level fluffy-nya. Di sini fluffy level 7 dan pioneer material level 6. Jangan sampai kalian tertipu lagi ya, tertipu. Misal contohnya gue bakal coba bikin dari saber, dari ini ya, dari fluffy level 3 ini pioner ini ya, pioner material level 1. Gue bakal coba kalian bisa cek jadinya adalah seperti ini. Nah beda ya, kalian cek lihat ini fluffy-nya level 3 dan ada tulisannya pioner material level 1. Jadi kalau kalian pingin hunting di market, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah dan tertipu, karena kulit ini tuh bisa diwarna. Jadi nanti ada mungkin yang iseng ya, mungkin iseng dari player di Indonesia atau mungkin setelah nonton video ini ya, iseng dia ngejual kulit Sabertooth biasa lalu ngewarnainya menjadi biru. Nah kalian harus hati-hati dan cermatin ya, jangan sampai salah. Lanjut, kita bikin paku lagi ya, kita bikin paku lagi, paku 10, paku yang kedua sekarang. Karena gue bikin, jadi gue bikin ini ya, gue bikin dua barak di sini, dua barak. Kelemahan dari kulit berbulu ya, kulit berbulu ya, kalian bisa dapetin kulit berbulu itu seperti contohnya di Sukundo, Sukun Kodus, lalu di mamot ya, bukan yang di gajah, yang di tropis, di mamot, lalu Sabertooth, lalu gue pikir udah yang berbulu. Ya itu tidak bisa dibikin menjadi ini, menjadi tenda ya. Jadi menjadi tenda ini tidak bisa. Gue bakal kasih contoh yang gue kemarin coba bikin ya. Gue kemarin udah coba hunting kulit berbulu ya. Itu jadinya adalah rumah seperti ini. Nah ini seperti ini jadinya. Jadinya warnanya coklat. Jadi masuk ke warnanya default ya, manusia yang mana default. Sedangkan kalau kulit yang lain, yang kulit yang nggak berbulu itu bisa. Kalian bisa cek ini ada contohnya, ada kulit berbulu, kulit yang tidak berbulu ya, atau kulit biasa. Lalu gue bakal nyoba ini sekarang, kita bakal bikin barak dengan kulit berbulu. Kita bakal langsung cek blueprintnya. Gue udah bikin blueprint sebelumnya. Kita bakal cek mana blueprintnya. Nah ini dia blueprintnya. Kita masukkan bahan dulu, kita masukkan paku dulu ya. Kita masukkan paku dulu sobat untuk ngecek. Jadi untuk ngecek hasilnya. Kalau berhasil ya berhasil, kalau gagal ya gagal. Nah, ini kita bakal mix ya. Kita bakal coba mix. Ini bahannya adalah 6. 6 kulit. Jadi kita perlu 42, rumus 42 ya. Pas. Jadi 50% lebih 6 dengan 2, oke. Okay? Kita langsung coba getok di sini, kelihatan enggak? Wow, dan berhasil sobat ternyata. Ini adalah previewnya, Ini adalah preview dari kulit Sabertooth biru dan ternyata bisa ya sobat. Ternyata bisa menggunakan sistem mix ya. Bisa kalian lihat sendiri gua nge-mix ini ya. Jadi karena ini yang dibutuhkan adalah 6 kulit, 6 atap ya, 6 atap. Jadi gua memakai 4. Lalu gua memakai atap lainnya ya. Ini atap lainnya itu kalian bisa bebas, kalian gunain apapun. Gua di sini pakai atap kulit karena emang gua lagi ada bahan kulit ya. Kalian bisa pakai atap apapun ya di sini. Yang penting mixnya 42 karena ini bahannya 6. Jika rumah 4x4, jika rumah 4x4 itu kalian kita coba contoh 4x4 itu rumusnya kalau nggak salah 16 ya. Kalau nggak salah 16 atapnya. Oh salah, kita cek dulu bahannya di sini. Nah ternyata ya betul, roofnya adalah 16. Jadi kalau 16 ini kalian bisa pakai rumus 10-6 ya, 10-6 ataupun 9-7. Jadi intinya 50% lebih banyak ya bahan yang utamanya. Kita bakal langsung coba getok 1, 2, 3, 4, lalu 1, 2 dan pakunya ya, pakunya kita langsung
kita pakunya butuh 10. Dan yang terakhir palu ya, palu untuk ngetok. Gua bakal langsung kita getok. Nah, apakah hasilnya sesuai preview ya, sesuai preview atau enggak? Kita bakal coba langsung kita coba langsung. Nah, ini barak. Jadi ini barak. Oh, seperti kelihatan kalau dilihat dari hasilnya sepertinya berhasil ya. Sepertinya berhasil. Nah, ini karena coba kita ini ya. Kita coba ini hasilnya benar ya. Kalau dari preview sih sepertinya benar ya. Ini mirip-mirip kulit Euplo ya. Kulit Euplo seperti ini previewnya. Kulit Euplo mirip ya, mirip, cuma emang ini berbulu. Berbulu dan kotak-kotaknya itu lebih kecil ya. Ini bakal mungkin jadi pilihan menarik buat kalian yang pingin punya rumah unik ya. Dan kalau ini hitungannya sekarang masih mahal ya. Di market gua sih belum ada untuk saat ini kulitnya. Cuma kalau kalian sebentar kita coba ada Sabertooth. Tulisannya bagaimana ya Sabertooth itu? Kita coba cek di sini Sabertooth. Di sini kita coba ada belum yang jual? Kita coba cek yang paling mahal, ternyata belum ada ya sobat. Ah, udah ada yang jual. Harganya 20.000. Oh, oke, okay, nice. Harganya 20 ribuan ya sobat. Ini terhitung sultan ya. Ini terhitung atap sultan. Jadi kalau kalian mulai pingin bangun pakai atap Sabertooth biru, kalian coba mulai menabung, atau kalau kalian ya kalian harus mulai nyicil sekarang untuk menaikkan indeks pulau kalian. Kita bakal langsung percepat saja hasilnya. Ini kebetulan gua punya ini ya, punya gem. Kita bakal langsung percepat hasilnya, bagaimana hasilnya kita saksikan saja. Oke, sekian dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Dan jika kalian ingin videonya ini ya dibuatkan tentang requestan kalian, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya sobat. Dan see you on the next video, bye bye. I'm not going to do that.